What's up guys, jumpa lagi dengan saya Quest38. Vlog kali ini kita akan bereksperimen ya, membuat knalpot standar serasa knalpot racing yang cempreng. Ban yang kita butuhkan adalah fluid, kemudian pipa paralon ukuran kecil seperti ini. Panjangnya terserah teman-teman sekalian, namanya eksperimen, mau panjangnya 2 meter, 1 meter, 10 cm terserah. Dan kita menggunakan fluid dengan brand, bisa dibaca, Molten Made in by Japanese. Woi, apa yo suaranya akan merdu, nyempreng atau gimana? Caranya gampang ya. Ini pipa paralonnya kita gepengin atau kita tekuk seperti ini. Dan setelah masuk, kita akan masukkan ke lubang knalpotnya. Ini kita masukkan ke lubang knalpotnya. Dan teman-teman bisa dengar suara knalpotnya seperti apa, nyemprangkah, baguskah, atau seperti yang kita harapkan. Oke, kita langsung ke TKP. Oke, kita sudah ke TKP dan motor yang saya gunakan ini adalah Honda Beat karbu saya ya. Kita akan coba masukkan ke lubangnya, mudah-mudahan masuk. Kita pasang masuk ke dalam agaan. Oke, sudah masuk dan kita akan menyalakan motornya. Suaranya seperti itu, mungkin akan saya gas agak kuat ya, teman-teman bisa mendengarkannya. Hasil suaranya seperti itu ya, lumayan. Teman-teman bisa tiru di rumah, tapi hati-hati kalau dibawa jalan bisa diserampang orangnya. Bisa diserampang oleh pengendara lainnya ya, atau orang-orang yang lewat di sekitar Anda ya. Jadi ini saya sarankan jangan dipakai di jalan umum ya, kalau enggak teman-teman akan dilempar batu atau dilemparin ya. Mungkin hanya itu saja video kali ini, eksperimen suara knalpotnya lumayan mantep dan cemprang tanpa dibobok sama sekali ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan subscribe dan di like, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Quest38. Dan terima kasih telah menonton. Bye.